Perkenalkan, nama saya Widodo. Nama saya Sri Rismayanti. Nama saya Siti Rohana. Nama saya Amir Hamzah. Nama saya Umi. Nama saya Indayawati. Dulu saya biasa kirim di ataupun di warung Indo. Mulai dari sini aku pakai Indoku. Kebanyakan kemarin kita lewatnya di toko Indo lah. Kirim di toko Indo. Saya bisa pakai aplikasi Indigo, saya tahu dari iklan-iklan di FB, terus saya itu tertarik. Dari teman? Temanku bilang, Indigo aja, saya punya aplikasinya, bilang gitu. Untungnya ya, kita bisa nggak usah jauh-jauh keluar rumah, mudah, terus ongkirnya juga standar gitu. Saya bisa melihat uangnya nyampe, ada keterangannya, terus nggak terlalu lama ya, pokoknya tuh ya stabil. Nggak susah-susah itu, nggak buang-buang waktu. Kursnya tinggi. Biarpun kirim sekarang, nyampenya besok, saya tetap percaya Indigo. Sangat aman, sangat terpercaya, dan registrasinya jelas, dan sangat mudah digunakan. Kamu ke bayar taksi berangkat berapa? 100, pulangnya 100. Kan 200, lebih baik ke 7, bayar 200. Kalau punya udah banyak, ada yang bilang bisa dipakai buat bayar kalau kita kirim. Buat teman-teman, jangan lupa pakai aplikasi Indigo, karena menurut saya Indigo lebih aman, terpercaya, nggak usah jauh-jauh ke warung Indo. Buat teman-teman yang mau kirim uang ke Indonesia, pakai aplikasi Indigo aja, resmi. Pilihlah aplikasi yang nyaman, aman, terpercaya. Teman-teman yang lain yang belum pakai sih, saya saranin buat pakai aplikasi Indigo ya, karena lebih mudah. Kalau mungkin ya ada yang pabriknya jauh dari keramaian, itu bisa kirim di minimarket, contohnya Family Market, ataupun OKMart, ataupun 7-Eleven, dan lain sebagainya. Jadi lebih praktis, dan kamu juga akan bisa dapat untungnya kalau 200 poin, udah bisa buat kirim tanpa harus membayar ongkos kirimnya. Ya buat teman-teman semua yang ada di Taiwan, kalau untuk melakukan pengiriman ke Indonesia, saya sarankan untuk menggunakan aplikasi Indigo. Lantaran aplikasi Indigo menurut saya sangat aman, terpercaya, dan hadiahnya juga banyak. Ayo lewat Indigo, karena Indigo itu kurusnya tinggi dan cepat. Saya percaya sama Indigo.